Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu selama ni. Surat daripada YouTube, CEO of YouTube, Susan Wojcicki. Saya tak reti nak baca. Dia cakap kat sini, "You just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel." Korang semua, 100,000 korang semua, terima kasih, terima kasih. Dan banyak lagi dia cakap bla 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 bla, 6 digit. No. Dalam kerjaya saya dekat YouTube ni, bukanlah tentang saya dan YouTube, tapi ia tentang saya dengan korang semua, para viewers dan subscriber. Terima kasih. Halo, halo. Hi guys, selamat kembali. Kalau korang boleh tengok dekat sini, ini adalah studio baru saya. Sebenarnya tak adalah baru sangat. Sebenarnya dengan bilik inilah terhasilnya semua video-video yang korang tonton selama ni, daripada 1 Julai 2019 sampailah ke hari ni. Lebih kurang ada 80 lebih video. So boleh kata 90% video-video yang korang tonton selama ni terhasil editing daripada bilik ni. Inilah studio saya. Cuma sebelum ni bilik ni agak berbeza sikit, dan sekarang saya ada buat sedikit penambahbaikan, ada pasang wallpaper dan stiker sebagainya. So saya nak bawa korang semua tengok apa yang ada dekat dalam studio ni. Jom. Ini adalah studio baru saya. Kalau korang nak tahu, dekat sinilah terhasilnya semua video-video yang korang tonton selama ni sejak 8 bulan lepas. Ada juga video-video yang saya buat editing dekat hotel kalau saya ke outstation dan sebagainya, tapi boleh dikatakan 90% memang daripada sini. Dan bilik ni sebelum ni dia tak macam gini. Yang ini saya baru tampal wallpaper, saya beli daripada Korea Wallpaper. Dan sebelah sini pula saya beli wallpaper daripada Lamex dekat Shah Alam. Ini adalah stiker saja, saya order daripada eBanner. Sebelum ni saya memang buat painting, so saya dah tahulah. Ini gitar lama sebenarnya. Saya ada dua gitar, dua-dua jenama Santa Cruz. Yang ni dia boleh plug dengan elektrik. Kemudian dekat sini ada whiteboard. Whiteboard ni lah yang saya akan gunakan untuk recording kalau saya nak buat shooting indoor, kalau saya nak terangkan apa-apa berkaitan dengan technical supaya korang lebih faham. Dan selepas ni saya akan buat video apa itu segmen kereta, supaya saya dapat tulis, saya dapat lakar, supaya korang lebih mudah faham. Dekat sini ada satu meja. Dekat sini lah meja untuk saya makan ataupun charging barang-barang saya. Sebenarnya sekarang waktu siang, kalau korang boleh tengok. Cuma saya letakkan layar ni untuk teknik kawalan cahaya. Saya tutup cahaya yang datang daripada luar ni, cahaya matahari, supaya saya dapat kontrol 100% cahaya yang masuk kat dalam bilik ni lah. Ini saya punya, dulu saya punya hobi. Kalau saya pergi ke mana-mana luar negara ataupun negeri-negeri lain, saya akan kumpulkan magnet fridge ni. Ni Japan, negeri-negeri kat Japan semua dah pergi, hampir semua dah pergi. Australia belum pergi, ni orang kirim. Ni Asia Tenggara, Phuket, Bandung, Mekah, Madinah, Jerusalem. So ini adalah saya punya magnet wall. Dan ini tempat saya simpan saya punya barang-barang makanan, snack dan sebagainya. Dan satu lagi, ni ada saya nak tunjuk korang. Ini adalah party brands. Kalau korang dulu pernah tengok iklan dia dekat TV, saya minum benda ni mengharap dapat tambahkan kecerdasan lah untuk lebih pantas berfikir. So saya minum benda ni dengan saya banyak makan kekacang, kacang gajus, kacang pandai, yang diorang gelar sebagai kacang pandai tu kan. So ini adalah tempat saya punya snack. Kalau saya lapar, memang tempat inilah yang akan saya tuju. Dan ini adalah table yang paling penting. Boleh katakan 99% saya akan duduk dekat sini untuk menghasilkan video-video untuk tontonan korang semua. Laptop saya, laptop murah saja, Acer, cuma i5 saja. Dan ini kerusi baru. Ini kerusi baru beli saja, gaming chair saya beli dekat Shopee. Selama ni saya gunakan kerusi yang ini saja, tapi yang ni baru beli supaya saya boleh duduk selesa sikit lah, sebab saya akan duduk kat sini lama. So kalau korang berminat nak beli kerusi yang ni, harga dia lebih kurang RM220, tak mahal. Ada yang sampai ribu-ribu, tapi yang ni saya dah gunakan, agak baik juga sebenarnya kualiti dia. Harga RM220 saja. Memang kalau korang pergi dekat IKEA pun tak dapat yang kerusi simple pun harga yang macam ni. So kalau korang nak, korang boleh klik link yang saya sediakan dekat ruang description bawah ni. Saya tulis Shopee dekat bawah ni, gaming chairs. Korang boleh klik dan korang boleh beli kerusi ni melalui link tu. Dan yang paling penting sekali, saya nak tunjuk korang sesuatu, iaitu kita nak unboxing benda ni. Ini yang paling penting sekali.
Jom. So guys, ini adalah masa, moment yang saya tunggu-tunggu selama ni, dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua, rakyat Malaysia, 131,000 orang yang dah subscribe channel saya sampai saat ni. Terima kasih banyak-banyak, dan kerana korang semualah, dalam masa 6 bulan 9 hari saya berjaya dapatkan silver play button ni. Sebenarnya dalam jangka masa 6 bulan 9 hari tu bukanlah waktu terpantas yang pernah dicapai dekat Malaysia ni untuk dapat 100,000 subscribers, sebab ada yang lebih pantas, contohnya golongan selebriti. Macam Siti Nurhaliza pernah cakap dekat saya, dalam masa 6 bulan saja dia dah dapat 300,000 subscriber. Wow. Tapi bagi saya dia deserve, sebab dia dah menempa, dah cipta nama dia sejak berpuluh tahun lepas. Sejak saya kecil lagi dia dah naik atas pentas, dia dah nyanyi dah. So tak hairanlah dia lebih superior. Dan sebenarnya dekat luar negara, negara-negara yang lebih besar macam Amerika, Indonesia, sebenarnya ada yang lebih pantas, tak sampai pun 6 bulan dia orang dapat 100,000 subscriber ni. Sebab dia orang punya populasi dia jauh lebih besar daripada kita. Macam kita Malaysia cuma ada 30 juta penduduk, Indonesia dia ada 400 juta. Negara yang ketiga, negara yang keempat terbesar di dunia kan. So dia punya populasi lebih padat, dan potensi untuk seorang YouTuber tu capai 100,000 tu memang sangat-sangat mudah dekat sana. So tanpa membuang masa guys, ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu selama ni, dan ini adalah hasil daripada setiap satu daripada korang semua. Surat daripada YouTube, CEO of YouTube, Susan Wojcicki. Saya tak reti nak baca. Dia cakap kat sini, "You just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel." Korang semua, 100,000 korang semua, terima kasih, terima kasih. Dan banyak lagi dia cakap bla 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 6 digit. No. Dalam kerjaya saya dekat YouTube ni bukanlah tentang saya dan YouTube, tapi ia tentang saya dengan korang semua, para viewers dan subscriber. Terima kasih. Wow, ini guys, silver play button finally. Terima kasih kepada korang semua. Dia tulis kat sini, "Presented to Nas Abdullah for passing 100,000 subscribers." Terima kasih. Sebenarnya kerjaya saya dekat YouTube ni 8 bulan lepas 1 Julai tu bukanlah secara serius. Sebenarnya saya buat YouTube ni sebab saya baru lepas jatuh. Saya baru lepas jatuh dan baru lepas dijatuhkan. Saya dah jatuh dan dijatuhkan lagi dan dijatuhkan berkali-kali oleh sahabat-sahabat saya sendiri yang mengkhianati persahabatan kami. Tapi akhirnya rakyat Malaysia terima saya. Korang semua, terima kasih banyak-banyak pada korang. Dan kalau korang boleh perasan dalam video Saga 2019 Part 1, pada siapa yang perasan, mata saya merah time tu. Time tu semalaman saya menangis baru lepas dijatuhkan oleh sahabat dan syarikat. Memang sedih time tu. Tapi no. Korang ada kat channel ni bukan untuk touching lah, untuk sedih lah, untuk dengar cerita sedih lah. No. Korang ada kat channel ni sebab korang nak bina semangat korang dan korang nak ambil sumber inspirasi. Betul tak? So dekat dalam channel ni takkan ada momen yang sedih. No. Dan saya Nas Abdullah akan teruskan perjuangan ni, akan teruskan aggressiveness yang ini, dan saya bersama korang, rakyat Malaysia, akan sama-sama kritik. Kita akan sama-sama beri kritikan yang paling pedas pada mana-mana company-company kereta yang bawa kereta-kereta sampah masuk dekat dalam Malaysia ni. Dan perjuangan saya dalam dunia YouTube ni adalah untuk menetralkan pasaran market dalam Malaysia ni. Dan dengan pengaruh kita semua, saya harap semua company-company kereta yang nak bawa kereta masuk dekat dalam Malaysia ni akan bawa masuk model yang terbaik yang diorang ada. Dan kita tak nak ada lagi model-model sampah, dan kita tak nak ada mana-mana company dekat Malaysia ni yang ambil kesempatan di atas kurangan ilmu tentang kereta di kalangan rakyat Malaysia ni. So terima kasih sekali lagi pada korang semua yang subscribe channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini adalah amanah daripada korang semua untuk saya. Dan saya akan teruskan perjuangan ni dan saya akan lakukan yang paling baik. Wow, so beautiful. Begini. So terima kasih sekali lagi pada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Dan pada sahabat yang baru terjumpa channel ni, sekiranya video ni, sekiranya channel ni boleh memberi sumber inspirasi pada korang semua, pada keluarga korang, pada sahabat-sahabat korang, bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah, dan majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia.